Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini saya di Nagrek ya, JPL tertinggi di Indonesia. Saya mau ke Bandung pakai motor. Pas lewat sini, udahlah hunting dulu di Nagrek gitu ya. Di sini mau hunting satu kereta aja sih kalau di sini, karena nggak ada kereta lagi. Cuman Pasundan 286 dari sana bentar lagi. Mungkin perlintasan pun bentar lagi nutup, karena kalau dilihat dari jam seharusnya sudah lepas Nagrek. Kita akan tunggu kereta Pasundan melintas di sini ya. Nanjak nih, keren. Spot favorit saya di sini karena bisa lihat nanjak. Bukan editan ini, nanjaknya emang beneran nanjak ya. Ketika di zoom terlihat banget tuh nanjak. Mantap. Kita tunggu ke Pasundan melintas di sini. Oke. Perlintasan sudah menutup kereta api Pasundan nomor KA286 dari stasiun Kiara Condong, tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini persiapan menanjak di trek ekstrim Nagrek. Ini saya belum full zoom, tapi teman-teman dapat melihat sendiri ya, begitu nanjaknya jalur kereta api ini. Jadi perlintasan yang ada di belakang saya ini adalah perlintasan kereta api tertinggi di Indonesia. Bahkan ketinggiannya lebih tinggi dibanding stasiun Nagrek, karena stasiun Nagrek berada di bawah. Masih jauh itu kereta api Pasundannya. Perlintasan sudah nutup. Jangan ada yang bilang Kang Yusri itu nanjaknya editan. Aduh, editan gimana ya, karena memang benar nanjak begitu. Duh, kamera saya mentok lagi ini. Zoomnya cuma 40, hei. Si Ujang tejang, kasih si Jang. Ayam kelindes. Wah. Apa yang terjadi? 9813 tidak bisa kobong di Nagrek. Padahal itu nanjaknya udah ekstrim banget. Btw tadi teman-teman dapat melihat ya, si ayam itu tadi ketabrak tuh. Aduh, kasihan banget ya. Setelah ini saya lanjut hunting mungkin di tempat lain, karena saya mau ke Bandung. Seperti itu kawan, menggunakan motor. Hunting kereta berikutnya ya. Saya nggak jauh-jauh dari Nagrek. Ini di Cicalengka, karena niatnya pun memang mau ke Bandung ya. Tapi sekalian hunting kereta aja lah, tadi sayang gitu pas Pasundan mau lewat. Nah, sekarang saya masih di sini mau nyegat kereta nih. Gemuruhnya udah kedengeran, tapi sinyalnya nih masih belum ngacung ya. Ini adalah sinyal muka stasiun Cicalengka. Teman-teman mungkin dapat melihat keretanya sedang melaju ke arah sini ya. Lihat. Saya sengaja tidak zoom karena ingin melihat sinyalnya ngacung. Tapi dalam video sangat jelas bahwasannya kereta api lokal Bandung Raya sedang menuju sini dengan posisi lokomotif long hold. Nah, sinyal ngacung, keretanya aman masuk stasiun Cicalengka. Baru saya mau main zoom di sini ya.
sana muncul. Wih, menggema suaranya ya. Kereta api lokal Bandung Raya sudah lewat nih di sini ya. Tikungannya bagus juga, cuman kalau kereta dari arah Cicalengka backlight ya. Harus sore itu yang enak. Jam sore itu mantap hunting di sini. Nah, ini mah mungkin saya nunggu si keretanya balik lagi ke arah sini ya. Dan langsung aja closing karena saya mau ke Bandung, kawan. Kita cek dulu jam berapa sih kereta tersebut berangkat dari stasiun Cicalengka mengarah lagi ke arah Bandung. Kereta api lokal Bandung Raya yang tadi saya videokan balik lagi nih di sini. Tapi udah berangkat belum ya? Nah, S35-nya baru bunyi tuh, berarti baru berangkat gitu mah ya. Ini tikungannya bagus, lumayan. Nah, ntar lagi bakal lewat sini dan setelah itu mah saya closing video saja ya. Posisi lokomotif SH ya. Adzan sudah berkumandang, jadi setelah ini langsung cabut sholat duhur dan closing video ya. Karena susah lagi kereta nih siang-siang gini mah. Bisa kobong nggak? Enggak deh kayaknya. Mantap jiwa tikungannya, bro. Kereta api lokal Bandung Raya saat ini sudah berangkat dan mengarah ke arah stasiun Haur Puhur. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebih mohon maaf. Atur nuhun, see you next time. Wairon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.